polisi mengingatkan bahwa penyidik bisa menjemput paksa Rizky Billar jika kembali mangkir pada pemeriksaan sebagai terlapor dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dijadwalkan pekan depan. Sesuai dengan ketentuan KUHAP, pemanggilan kedua apabila tidak datang bisa disertai dengan penjemputan. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jumat, 7 atau 10. Zulpan meminta Rizky untuk kooperatif dengan menghadiri agenda pemeriksaan pekan depan. Jika tidak, tak menutup kemungkinan penjemputan paksa dilakukan penyidik. Kita harapkan sesuai dengan pernyataan dari pengacaranya Rizky. Kita harapkan pada Kamis depan tanggal 13 yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan penyidik, kata Zulpan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengagendakan pemanggilan Rizky yang pertama pada Kamis, 7 atau 10. Namun yang bersangkutan meminta penundaan. Kuasa hukum Rizky mengatakan ketidakhadiran pemeriksaan pada Kamis lantaran psikis Rizky terganggu dengan pemberitaan maupun narasi-narasi di media sosial terhadap dirinya. Karena beliau juga lagi terganggu psikisnya dan beliau juga lagi manggil ustaz dan beliau juga ada kesibukan tidak bisa datang kemari. Jadi kami antar surat ini, kata adik di Polres Metro Jakarta Selatan.